Sogit atau korban darah adalah satu daripada unsur-unsur kepercayaan dan amalan tempatan di negeri Sabah, khususnya dalam kalangan masyarakat animistik. Peraturan dan sistem perundangan mereka juga telah dipengaruhi oleh unsur kepercayaan tersebut. Undang-undang tempatan yang dimaksudkan ialah hukum Sogit. Persoalannya ialah, bolehkah orang Kristian terlibat secara langsung dalam upacara korban darah? Apakah orang-orang Kristian masih perlu menogit atau memberikan pembayaran sogit sesuai dengan tuntutan hukum sogit atau tidak? Sekiranya orang Kristian telah didapati bersalah di bawah hukum sogit, apakah sogit tradisi masih perlu dilaksanakan bagi mereka sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah korban Yesus Kristus? Apakah mereka dianggap sebagai pencemar kedaulatan undang-undang sekiranya mereka tidak memenuhi tuntutan hukum sogit? Persoalan ini dirungkai dalam buku Penerapan Nilai-Nilai Alkitabiah di dalam Pelaksanaan Hukum Sogit dalam Kalangan Masyarakat Kristian. Penerapan nilai-nilai Alkitabiah di dalam pelaksanaan hukum sogit dalam kalangan masyarakat Kristian akan terus menjadi satu perjuangan yang amat menarik sesuai dengan peredaran zaman dan perubahan pandangan dunia masyarakat Kristian pribumi. Sejarah pelaksanaannya dalam beberapa tahun ini telah mencetuskan keyakinan yang tinggi kerana telah menampakkan keberkesanan yang memberangsangkan, khususnya dalam kalangan masyarakat Kristian yang lebih matang secara rohani. Senario ini akan menjurus kepada suatu evolusi perundangan tempatan, khususnya hukum sogit. Dalam usaha untuk mempercepatkan evolusi dan transformasi ini, ungkapan iman masyarakat Kristian yang holistik wajar diupayakan oleh kita sebagai masyarakat percaya sesuai dengan dogma Alkitabiah. Dalam hal ini, kajian yang teliti telah dibuat. Fakta yang sahih telah ditemui. Kebenaran yang kukuh telah dikongsikan. Pelantar pelaksanaan telah disediakan. Pengharapan yang menggunung tinggi telah diletakkan di hadapan kita. Kesinambungan pelaksanaan hukum sogit yang berpaksikan Alkitab adalah satu-satunya pilihan untuk memelihara kelangsungan ketulinan iman Kristian dalam kalangan masyarakat pribumi di Sabah. Dalam perkara ini, memang tepat seperti yang orang kita selalu katakan, dari kita saja itu.